إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia, kita sangat menginginkan bahwa hidup ini penuh dengan barokah. Kita pengen hidup kita semuanya barokah. Bahkan tidak mengherankan kalau kemudian setiap hari dalam doa dan munajat kita, kita selalu meminta kepada Allah agar hidup kita ini semuanya diberkahi. Hanya jemaah yang dirahmati Allah, kadang kita itu kemudian kurang tepat dalam memaknai arti keberkahan itu seperti apa. Selama ini kita masih menjadikan ukuran keberkahan hidup itu adalah saat kondisi kita sedang sehat. Saat rezeki kita melimpah, harta kita melimpah, sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri. Bahkan mungkin juga saat kita naik pangkat, jabatan kita melejit, karir kita luar biasa nanjak naik. Kita mengatakan bahwa saat itu hidup kita barokah. Allah sedang sayang sama kita. Kita selama ini masih seringkali menyandarkan ukuran keberkahan itu hanya pada sesuatu yang sifatnya material, kebendaan. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyandarkan ukuran keberkahan hidup seorang hamba itu pada sesuatu yang sifatnya material, kebendaan. Sekiranya Allah Subhanahu ukuran keberkahan itu ada pada orang yang sehat, asal dia sehat hidupnya diberkahi. Kalau dia sakit berarti hidupnya tidak berkah, sakit-sakitan tambah tidak berkah. Maka tentu kita perlu nangis pada Allah Subhanahu wa taala, karena rupanya hidup kita ini tidak jauh lebih barokah daripada atlet-atlet internasional, para olahragawan internasional yang tubuhnya fit, segar, bugar, sistek bahasa kita itu, walaupun sebenarnya mereka tidak pernah nunduk, tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu nangis, Pak, karena hidup kita tidak barokah. Jauh lebih barokah mereka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ukuran keberkahan itu ada pada orang yang hartanya berlimpah, mobilnya mewah, dia sudah punya segalanya, fasilitasnya serba lengkap, dia hidupnya barokah, maka tentu kita lagi-lagi perlu nangis sama Allah. Karena hidup kita tidak jauh lebih barokah daripada Qarun yang dia punya harta luar biasa, melimpah. Emasnya luar biasa, bertumpuk-tumpuk. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa saking dari banyaknya pembendaharaan emasnya Qarun, itu sampai brankasnya itu terbuat dari kunci emas yang besar, berat, yang kemudian kalau ngangkat kunci itu perlu beberapa orang kuat. Hidup dia jauh lebih barokah kalau Allah menyandarkan keberkahan itu ada pada harta yang berlimpah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan keberkahan, ukuran keberkahan itu ada, jemaah yang dirahmati Allah, pada jabatan yang betul-betul tinggi, berada di puncak prestatif, maka kita juga lagi-lagi perlu nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Karena justru hidup kita tidak jauh lebih barokah daripada seorang Fir'aun yang dia sudah mencapai puncak karir dunia. Saking dari puncaknya, saking dari bangganya dia dengan karirnya itu, dia sampai mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang tak terkalahkan dan tak terlemahkan. Kalau Allah menyandarkan keberkahan ada pada karir yang terus melejit,
Tapi rupanya jemaah yang dirahmati Allah, untungnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menyandarkan keberkahan itu pada sesuatu yang sifatnya kebendaan material dunia, tidak pernah. Lantas apa sebenarnya keberkahan itu? Apa yang disebut dengan hidup yang barokah itu? Bagaimana kita mengukur bahwa hidup kita ini sudah barokah, jemaah yang dirahmati Allah? Para ulama mengatakan al-barakahiyah, barokah itu. Sebagian yang mengatakan bahwa thubutul khair fi kulli syai' aw ziyadah fi. Stabilnya atau tetap dan juga bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Jadi kalau kita melihat pengertian ini, maka kita mendapati bahwa ukuran keberkahan itu adalah bertambahnya ketaatan kita dalam segala hal, di kondisi dan situasi apapun. Maka sehat jemaah yang dirahmati Allah bukan ukuran keberkahan. Tidak kemudian orang yang sehat lantas hidupnya barokah. Juga tidak kemudian yang miskin hidupnya jauh lebih barokah. Enggak. Sehat dan miskin bukan ukuran keberkahan. Siapa di antara keduanya ini yang kemudian lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keberkahan. Sehat, tapi sehatnya kemudian mengantarkan dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian punya peluang, lebih punya kesempatan untuk bisa jamaah di masjid, untuk kemudian bisa qiyamul lail, untuk kemudian bisa berdiri lebih lama, sujud lebih lama, ruku lebih lama. Maka insyaallah sehatnya menjadi sehat yang barokah. Sakit pun juga begitu. Ketika kemudian sakit, justru saat sakit itu kita lebih banyak mengevaluasi diri, kita lebih banyak sadar bahwa kita banyak dosa, kemudian kita jauh lebih butuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka sakit kita menjadi sakit yang barokah. Hatta sakit pun hidup kita sedang barokah. Maka mari kita coba memperhatikan bagaimana kasus yang terjadi ketika Su'airah As-Sa'diyah atau yang kita kenal dengan Ummu Zufar, salah satu sahabiah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Abbas, di mana kemudian Su'airah ini jemaah yang dirahmati Allah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulitnya gelap hitam. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sakit. Aku mengidap penyakit ayan atau epilepsi bahasa kita hari ini. Dan ketika sakitku ini kambuh, maka auratku tersingkap. Ya Rasul, tolong doakan. Mudah-mudahan Allah menghilangkan penyakitku ini. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasul menjawab dengan kalimat yang singkat dan tawaran yang luar biasa. Kata Rasul, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar. Dan untukmu surga. Tapi kalau kau juga mau, tak doakan. InsyaAllah Allah menyembuhkan kau. Dia kemudian memilih bersabar, jemaah yang dirahmati Allah. Dan konon, para ahli sejarah mengatakan bahwa dia tidak pernah sembuh dari penyakitnya itu sampai dia mati. Apakah kasus yang seperti ini kita akan mengatakan bahwa hidupnya tidak barokah? Tidak, jemaah yang dirahmati Allah. Justru hidup dia lebih barokah. Karena sakitnya itu mengantarkan dia taat pada Allah dan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sehat dan sakit bukan ukuran keberkahan. Ukuran keberkahan manakala kemudian sehatnya jadi ketaatan, sakitnya jadi ketaatan. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaya miskin bukan ukuran keberkahan. Belum tentu orang yang kaya itu kemudian lantas hidupnya diberkahi. Pun juga belum tentu orang yang miskin itu jauh lebih barokah hidupnya. Enggak. Mana di antara keduanya ini yang kemudian mengantarkan dia jauh lebih taat, itulah keberkahan. Islam sama sekali tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya. Bahkan dari sekian banyak 10 sahabat yang kemudian dijamin masuk surga itu, 9 dari 10 itu adalah seorang tujar, seorang pengusaha yang kaya. Apalagi kemudian di zaman kita hari ini, kita perlu kemudian mengambil simpul-simpul ekonomi yang kemudian diambil oleh orang-orang di luar kita. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Dan Islam juga tidak pernah memandang kemiskinan itu sebagai sebuah aib bagi seorang muslim. Tidak. Mana di antara keduanya ini yang lebih mengantarkan kepada kebaikan? Itulah keberkahan. Kaya cuma ini rahmati Allah. Tapi kemudian hidupnya penuh dengan kebaikan. Dia bangun masjid di mana-mana. Ada pesantren dia bangun. Ada santri dia kemudian biayai. Ada anak yatim dia santuni. Ada orang yang butuh dia bantu. Salatnya dia tegakkan. Dia taat, kayanya barokah. Miskin cuma yang dirahmati Allah. Tapi salatnya kemudian senantiasa. Dia tepat waktu. Senantiasa kemudian dia menjaga salat berjamaahnya.
Dia kemudian semakin sadar bahwa dia butuh Allah dalam kemiskinannya. Miskinnya jadi barokah. Yang susah jemaah yang dirahmati Allah. Sudah miskin, rumahnya di kolong jembatan, tapi urusan sholat mikirnya panjang. Dia gak rido kalau dia sholat. Bahkan sampai kemudian dia berpikir bahwa sholat sama sekali tidak pernah bisa mengubah takdirku menjadi orang yang berkecukupan. Na'udzubillah sumana. Maka agama kita, jemaah yang dirahmati Allah, mengajarkan bahwa urusan barokah itu bukan urusan benda, tapi urusan ketaatan dan kebaikan. Maka kita selalu diajarkan, ketika kita makan, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkan untuk kami apa yang telah Engkau rizkikan ini, dan lindungi kami dari api neraka. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata Islam itu ngajari kita bahwa kalau kita makan tujuannya bukan hanya kenyang. Islam tidak mengajarkan kalau makan itu tujuannya kenyang. Enggak. Islam mengajari kita bahwa ketika kita makan, membaca doa ini, agar setiap asupan yang masuk dalam tubuh kita, ini menjadi daging, menjadi darah, yang kemudian memompa semangat kita untuk terus taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang membuat kita taat, itu adalah makanan yang barokah. Begitu juga jemaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita datang ke pernikahan, datang ke perkawinan, kita kemudian disunnahkan untuk mendoakan pengantin baru, kalimat doanya jelas sekali. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dari sini kita belajar bahwa tujuan membentuk rumah tangga, tujuan menikah itu bukan hanya sekedar mencari bahagia, bukan sekedar saling melengkapi, bukan sekedar cari kenikmatan, bukan sekedar kemudian saling menenteramkan, bukan. Dari doa ini jelas sekali Allah dan Rasul-Nya menginginkan kita membentuk rumah tangga itu yang kita cari adalah keberkahan. Maka doanya berkah. Sehingga keberkahan dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat prahara kita taat, saat kita sedang bahagia kita juga taat. Maka hidup ini, jemaah yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar mencari bahagia, bukan hanya sekedar mencari nikmat, bukan hanya sekedar mencari senang, sejahtera, aman, tentram, tapi hidup ini juga mencari keberkahan. Bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, itu kita menjadikan situasi dan kondisi itu sebagai sarana untuk kita tetap taat, kita tetap baik, kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.